أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وإمامنا، إمام المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر pada الله سبحانه وتعالى yang memudahkan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini untuk insyaAllah memberi peringatan untuk kita semua dan sambung tafsir surah Taubah, di mana kita sampai ayat 101. InsyaAllah kita menghuraikan secara cepat sepintas lalu ayat 101, kemudian kita pindah ke ayat seterusnya insyaAllah. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. Kita telah sebut di dua minggu lepas. وممن حولكم من الأعراب. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. Di kalangan حولكم يعني sekitar. Kawasan-kawasan sekitar Madinah. Al-A'rab, orang Arab yang duduk di padang pasir, ada di kalangan munafiqun yang iman tidak kuat dalam hati mereka, yang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhati-hati dengan mereka. Wa mimman hawlakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-Madinah. Ada juga di kalangan penduduk Madinah yang ada penyakit an-nifaq. La ta'lamuhum. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau wahai Rasulullah tidak mengenali mereka. Ada golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan munafikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal. Allah Subhanahu wa taala sebut wala arainakahum fala 'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahn al-qawl. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Muhammad, "Walau nasha'u la arainakahum." Kalau boleh, Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk kepadamu wahai Rasulullah segelintir orang munafikin. "Fala 'araftahum." Kadang-kala Rasulullah SAW boleh check. Tengok munafik ni, dia tahu. Tapi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia ni munafik, tapi Rasulullah SAW tetap jaga
kehormatan dia. Ramai sahabat tanya, Rasulullah kenapa tak bunuh ni? Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul. Kenapa tak bunuh dia? Bahkan dia antara munafiqin yang paling jelas menunjukkan permusuhan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebarkan fitnah mengenai isteri kesayangan Rasulullah, Aisyah. Dialah yang buat satu rancangan jahat untuk tarik sebahagian daripada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud dan patah balik. 300 yang naik kuda, semua Abdullah bin Ubay ibn Abi Salul, tarik mereka, tinggalkan tentera Rasulullah balik di peperangan Uhud. Banyak tingkah laku dia, tindak tanduk dia ni menunjukkan dia ni memusuh Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW selalu jaga dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana Rasulullah SAW nak jaga kekuatan ukhuwah di kalangan penduduk Madinah. Rasulullah kata apa? Hatta la yatahaddath an-nas anna Muhammadun yaqtul ashabah. Takut siapa berita keluar kat luar Madinah, orang kata, eh, Muhammad bunuh sahabat dia. Berat ni. Parok. Maksudnya, kekuatan hubungan orang Madinah ni rapuh. Rasulullah SAW pandai tu tuan. Nak jaga. Nak jaga nama. Nak jaga image. Walaupun munafiqin, Rasulullah SAW jaga dia. Ya Allah. Tengok betapa mewujudkan keharmonian dalam Madinah. Hatta la yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Itulah jawapan Rasulullah SAW. Supaya orang tak kata Muhammad sedang membunuh sahabat dia. Ya Allah. Walaupun ketua munafiqin. Sebab tu Rasulullah SAW ada di kalangan mereka kenal cara mereka cakap. Walau nasha'u la arainakahum, surah Muhammad. Walau nasha'u la arainakahum fala araftahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Cuba tengok surah Muhammad ayat 29. Walau nasha'u la arainakahum. Ah, saya ada. Ayat 30. Walau nasha'u la arainakahum fala araftahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk, nak bongkarkan semua munafikin dengan identiti seorang-seorang, Allah Subhanahu wa taala boleh tunjuk ke Rasulullah. Fala araftahum, Rasulullah boleh tahu. Wala ta'rifannahum, fala araftahum bisimahum, betul tak? Fala araftahum bisimahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka mereka, cara kecek mereka, Rasulullah SAW boleh cek orang munafikin. Fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahni alqaul. Cara kecik cakap dia. Cakap musing, musing buta belik. Dia ada cara cakap dia. Subhanallah. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum." Ada di kalangan munafikin di Madinah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut nama mereka di sebuah khutbah. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad rahimahullah, hadis Rasulullah SAW, yani fima yarwihi Abdullah bin Abbas, kan Rasulullah SAW ala al-mimbar, Rasulullah SAW ada dekat mimbar, faqal qum ya fulan innaka munafiq. Hari Jumaat, hari Jumaat, Rasulullah SAW kata qum ya fulan innaka munafiq, bangun muni munafiq, qum ya fulan innaka munafiq. Yani antara munafik yang Rasulullah SAW tunjuk, faja'alu yakhrujuna minal masjid. Jadi keluar sore-sore. Setiap sore yang Rasulullah SAW tunjuk kat dia, dia keluar. Hari tu Umar radhiyallahu anhu lewat sikit sepanjang Jumaat. Bila datang, Umar kerana takut sangat dengan bab munafik ini, Umar radhiyallahu anhu takut. Dia pergi menyorok belakang sebuah tiang. Sebab apa tuan? Dulu sahabat takut sangat. Ada penyakit nifaq ataupun digelar sebagai munafik. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an dikata, "Kunna na'lam al-munafiqin min 'adami salatihim aw hudurihim salat al-fajr wal 'isha." Kita kami boleh mengenali orang munafik
bila mereka tidak datang waktu salat subuh dan isya. Ini antara ciri-ciri yang paling jelas, tak mari sembahyang subuh. Oh, kita tahu dah, angkat kepala. Sebab tu Allah SWT kata, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum, sanu'adzibuhum marratain, mereka akan disiksa dua kali. Di dunia dan di akhirat. Ulama kata di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka melalui dua. Anak dan harta. Tafsir Ibn Kathir dia ambil ayat 85. Wa la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Ayat 85, Allah Subhanahu wa taala kata la tu'jibuka fala tu'jibuka wa la tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum. Jangan terlalu suka harta mereka, anak mereka yang ramai, jangan terpedaya dengan kekayaan mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka harta, kekayaan, kanak-kanak yang ramai, anak-anak, kerana Allah Subhanahu wa taala akan siksakan mereka bila mereka melihat harta mereka dan anak mereka hilang di dunia. Ini azab yang pertama. Kan Allah Subhanahu wa taala kata sanu'adzibuhum marratain. Akan disiksa dua kali. Kali pertama di dunia, mereka akan tengok anak mereka mati, sakit. Harta akan hilang, musnah, rosak. Ni kesakitan yang pertama. Ulama ambil ayat 85. Imam Ibn Kathir dan Al-Imam Qurtubi, dia ambil ayat ni sebagai azab. Sebab tu Allah kata, وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan, ramai anak mereka salah satu azab yang mereka akan rasai. Kan kita ada orang kadang-kala ada anak ramai tapi sakit, ada hok mati. Tapi insya-Allah kita yani kadang-kala Allah Subhanahu wa taala bagi kita hin. Kita ni banyak dosa. Ataupun kurang memberi sedekah ataupun zakat. Antara masalah munafikin tuan-tuan, mereka ni tak suka bagi sedekah ataupun zakat, kan? Kita pernah sebut. Rasanya 2 minggu lepas kita sebut ciri-ciri munafikin. Kita dah sebut 12, ingat tak? Siapa tulis? Kalau boleh sebut cara gitu cepat. Ada tulis tak? Antara ciri-ciri mereka yaqbiduna aydiyahum, kerikuk. Tak suka bagi sedekah dan tidak akan bayar zakat. Sebab tu Allah kata, قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Kalau dia beri zakat ataupun sedekah, dia akan bayar dalam keadaan tak suka, terdesak, terpaksa. Jadi, subhanallah tuan, di kalangan kita, kalau ada musibah, ada masalah berlaku, ingat, kemungkinan besar kita tidak keluarkan zakat daripada duit kita. Kalau kita tengok banyak, okay? Anak sakit, accident, hari ini accident, esok pula accident, ini hint daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat bayar zakat ataupun bayar sedekah. Nanti kita tengok. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kalau orang munafikin yang nak berubah, di zaman Rasulullah SAW ada munafikin nak berubah. Bila nak berubah mereka, Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya suruh mereka keluarkan zakat. Mereka tak suka bayar zakat. Kita juga tuan, jangan lupa bayar zakat kita. Yalah. Zakat setahun sekali, itu pun
kalau yani an yahula alaihi alhaul. Kita ni mesti ada dua syarat kan, an-nisab wa an yahula alaihi alhaul, betul tak? Syarat wujub zakat, betul tak? Kita nak bayar zakat ada dua syarat. Yang pertama an-nisab, capai kadar yang sepatutnya, yani wallahu alam kalau kat Malaysia ni kalau ada 12,000, kita kat sini berapa? 12,000 ke 2,000, 12,500 duit yang kita sipir. Kita panggil zakatul amwal, zakat duit, zakat harta, zakat ni, zakat harta yang kita sipir ni berapa sih? 12 nisab, nisab yakni kadar dia. Tahu haji kah? 12,000. 2.5% daripada, betul. 2.5% kita kali 2.5 tu emas tak? Kita kali berapa? Saya tak ingat dah kiraan dia, tapi wallahu alam kalau tak silap hari tu bak zakat dia orang kata 12,500. Betul tak? Nisab. Kalau ada 12,500 dalam bank, kita tunggu setahun. Syarat kedua, tunggu setahun. Lalu setahun, satu tahun berlalu, kemudian kalau duit ni tak kurang, dia bertambah dalam tempoh setahun ni, maksudnya tahun depan tengok duit 12,000 kita ni jadi 14,000, kena bayar zakat. 2.5 tu kadar dia, berapa kena keluar. Tapi kita panggil nisab. Nisab maksudnya berapa banyak simpan duit dalam bank hak wajib kita keluarkan zakat dia. Berapa Muhammad? 12,000. Yang ni kalau kita dah ada 12,000, Allah alam, ataupun 12,500, kita tanya pusat zakat insyaAllah. 12,500, tahun depan tunggu. Kalau dia tambah, kena bayar zakat. Kalau dia kurang, tak bayar. Tengok, tahun ni 12,000. Tahun depan nak bayar zakat, tengok, jadi 11,000. Tak bayar zakat. Sebab dia tak bertambah. Baik. Jadi azab Allah Subhanahu Wa Taala dua. Azab pertama di dunia, yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala kata sanu'adzibuhum marratain, dua kali. Yang pertama di dunia sama ada kehilangan anak, kehilangan harta. Azab kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an qala azabul qabr. Azab kubur. Azab kubur. Mereka akan disiksa juga dalam kubur. Kebanyakan ulama membahagikan azab kubur ataupun sebab-sebab azab kubur kepada tiga. Antara punca seorang manusia akan disiksa dalam kubur tiga. Yang pertama, an-namimah, mengadu domba ataupun batu api. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, tidak bersihkan diri daripada hadas. Inilah tiga azab, tiga sebab, minta maaf. Tiga sebab kenapa manusia boleh disiksa dalam kubur, tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dua kubur. Faqal innahuma yu'adzaban, mereka ni sedang disiksa. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dengar suara mereka disiksa. Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, mereka sedang disiksa dalam kubur bukan kerana yani fi kabir, yani satu dosa yang manusia pandang remeh. Manusia ingat benda ni kecil tapi sebenarnya dia besar. Innahuma la yu'adzaban وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, mereka sedang disiksa dan siksaan itu sebab yang menyebabkan mereka siksa di dalam kubur benda yang manusia ingat dia remeh ataupun kecil, hakikatnya besar. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ, yang pertama sebab Allah Subhanahu Wa Taala siksa dia kerana tidak membersihkan diri dia daripada najis air kencing. Ya Allah, tuan, bahaya ni. Antara sebab kita disiksa dalam kubur, air kencing. Kita habis keluar pada tandas,
kita tidak memeriksa laluan kemaluan kita. Anu, ialah anu kita ni orang lelaki, dia ada air tu tinggal tu. Sepatutnya minta maaf, kena pastikan tubik habis. Sungguh. Kena tubik habis. Air kencing ni jangan tinggal, sebab kadang-kadang tinggal setitik. Setitik ni menjadi menyebabkan kita diazab dalam kubur, ya Allah. Takut kita lambat nanti bila bunyi batuk, bersing, gerak sikit dalam salat ditubik. Allah, hak ni jahat ni. Titik tu. Sebab tu kita kena pastikan. Al-istinja, pastikan air kecil tu habis. Minta maaf. Minta maaf nak ya. Begai, goncang molek. Biar habis, licin. Maksudnya keluar habis. Ataupun cara orang lama, dia kehem. Kehem, kehem. Berdehem. Berdehem, minta maaf. Berdehem. Dengan sokmo orang lama ni, kelebihan dia, bila masuk tandas, bunyi. Ambo tak tahu dulu. Masuk tandas dengan sebelah ni, bunyi. Allah kata, nyaknya sakit tekak tu. Rupanya bukan. Dia berdehem ni nak bagi tubik habis. Pandai dia. Tengok, orang lama tahu dah. Tapi sekarang orang baru tak tahu. Budak muda lah ni. Goyang ni, gitu habis. Apa benda ni? Sebab tu tak boleh nak kencing tu. Kena jaga betul-betul. Pastikan kebersihan, pasti keluar. Yalah, takut azab. Azab dalam kubur. Sebab utama. Yang pertama, azab dalam kubur. Ataupun yang ketiga, boleh tak? Dalam hadis Rasulullah, saya tak ingat yang mana satu. Kena ingat juga. Saya silap juga ni. Sepatutnya saya ingat. Rasulullah kata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulain faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir fa amma ahaduhuma fa kana la yastanzih. Naam, yang pertama dia tidak membersihkan diri dia, tidak memastikan air kencing habis. Wa amma athani, yang kedua masalah dia, wa amma athani fa kana yamshi bin namimah. Yang kedua, dosa dia yang menyebabkan dia disiksa, diazab dalam kubur, suka jadi mengandu domba. Pergi kat orang ni, cerita. Oh, tahu tak kawan awak ni cerita apa? Oh, dia kata awak ni jahat. Kata awak ni tak baik. Allah. Dia menjadi ataupun, dia menjadi batu api. Merosakkan hubungan antara dua sahabat. Rasulullah SAW kata, dalam hadis Sunan Abi Dawud, hadis sahih, bisanad sahih, qala alaihi salatu wasalam, iyyakum wa fasadu dhatil bain. Berhati-hati fasadu dhatil bain. Orang yang merosakkan antara dua sahabat, jahat dia ni, jahat. Dia tahu dua ni orang Islam, dia pergi cucuk masuk tengah. Mu ni salah dia ni, ni belakang mu kecek gini-gini, mu tak tahu. Allahu Rabbi. Kita pula jadi naik marah. Ni banyak kat Facebook belagakan orang. Iyyakum wa fasadu dhatil bain fa innaha al-haliqah. Dialah pencukur, yakni pencukur segala pahala. Ya Allah. Pencukur. Tahu pencukur? Tuan-tuan. Mata pencukur ni. Rasul kata al-haliqah. Yang cukur habis jadi licin. Apa dia? Fasadu dhatil bain. Merosakkan hubungan antara dua orang Islam. Jadi batu api, pengadu domba. Ya Allah, betapa banyak berlaku di zaman kita sekarang ni. Kat Facebook, mudah. Oh, demo suka sangat kat dia ni. Mu tak tahu dia buat apa. Janji, no. Kepentingan yang sangat sempit untuk merosakkan hubungan orang Islam. Suka sangat tengok dua orang bala. Suka. Satu kesukaan dia. Sedangkan, dia tak tahu bahawasanya dia sedang mencukur habis semua amalan-amalan dan pahala yang dia kutip selama ini. Sekali lagi saya ulang, Rasulullah SAW kata, iyyakum wa fasadu dhatil bain. Fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Pencukur, fasadu dhatil bain. Jadi perosak antara dua orang sahabat, antara dua kumpulan. Tanam benih kebencian. Tanam benih perbalahan antara orang Islam. Itulah antara sebab azab kubur. Yang ketiga, mengumpat. Sebab ulama masukkan mengumpat kerana dia lebih kurang macam mengadu domba. Mengumpat, an-namimah wal ghibah wa adamul istinzah minal baul. Tiga sebab utama manusia akan disiksa dalam kubur. Thumma yuradduna ila adzabin azim. Azab ketiga, mereka akan disiksa di hari kiamat. Naam, azab bukan senang, azab yang dahsyat. طيب ايه استرسي ان شاء الله
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون ada satu kelompok. Satu kelompok lagi. Allah Subhanahu wa taala kata wa akharun. Hak lain pula. Siapa ni? Satu kelompok. Wa akharun khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a. Ada satu kelompok. Dia ada amalan salih dan ada amalan tak salih. Dia ada buat silap. Khalatu yakni campur aduk. Ada amalan salih. Wa akharun khalatu 'amalan saliha wa akhar sayyi'a. Mereka ni ada amalan salih. Ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak buat amalan salih, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwat Badr, seperti sahabat yang menyertai Rasulullah dalam peperangan Badr, dalam peperangan Uhud. Mereka ni ada amalan salih banyak. Wa akharuna khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a. Ada juga amalan ataupun perbuatan mereka yang jahat. Silap, bukan jahat, dosa. Khalatu, capu. Bagaimana keadaan dia? Kebanyakan ulama dan yakni a'immatul hadith, ulama hadith dan ulama asbabun nuzul, seperti al-imam Musnad Ibn Abi Hatim, dia macam Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia bawa kisah seorang sahabat nama dia Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah antara sahabat yang hebat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Apa silap dia? Di selepas peperangan Al-Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak siap lagi setelah kekalahan Al-Ahzab, orang Arab Quraisy, Ghatafan, Hawazin, Thaqif semua pecah belah. Mereka balik ke negeri masing-masing dan kalah kerana Allah Subhanahu wa taala hantar angin yang kuat, cabut kemah mereka, tutup api mereka, padam api mereka. Mereka balik, tinggal satu kelompok yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sepatutnya menjaga Madinah daripada belakang. Mereka ini sepatutnya tidak membantu musyrikin untuk menyerang Madinah. Dalam keadaan getir, dalam saat yang susah, mereka mengkhianati Rasulullah. Iaitu, siapa kenal? Siapa yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW? Yahud Bani Quraidah. Terbaik, hajikah. Yahud Bani Quraidah. Mereka ni duduk belakang. Tempat mereka ni banyak, ada tempok, ada dinding tinggi, ada pagar tinggi. Mereka ni Rasulullah SAW tak risau. Di situlah Rasulullah SAW tidak menggali parit. Sebab tempat mereka ni selamat. Tempat yang Rasulullah SAW rasa selamat, di situlah mereka serang. Yahudi, subhanallah. Dan Rasulullah SAW bila nak rehat daripada peperangan Al-Ahzab, datang Jibril. Seperti mana hadith Imam Muslim Imam Ahmad rahimahullah. Jaa Jibril yarkabu ala farasin abyad wa alaihi amamatun khadra. Jibril AS datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan naik atas kuda putih, pakai serban hijau. Qala ya Muhammad, awada'ta silah? Ya Rasulullah, awak dah letak senjata? Fa innal malaikata lam tada'u silah. Kita malaikat tak letak lagi senjata. Allah. Inna Allah ya'muruka an taghzu Bani Quraidah. Allah Subhanahu wa taala suruh awak serang Bani Quraidah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, "Ya ma'asyar muslimin, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah." Ai wahai orang Islam, jangan semaya asar kecuali di rumah Bani Quraidah. Sampai asar pun, waktu semaya asar Rasulullah SAW tangguh. Nak serai. Serta-merta kena serai. Sebab pengkhianatan. Bila sampai kat situ, mereka ni ada tempok. Mereka dah tahu dah Rasulullah SAW. Mereka dah tahu. Mereka pengkhianat. Mereka sedar kejahatan mereka. Mereka nak, yani nak selamatkan diri daripada Rasulullah SAW. Mereka nyorok belakang tempok mereka. Dinding hok tinggi. Rasulullah SAW kepung mereka. Kepung lama. Sekat air. Sekat makanan. Habis kepung habis-habisan. Sehingga mereka ni kata, kami nak sahabat ataupun sekutu-sekutu kami yang dulu.
سكتوا مريكه يعني من بني الاوس بني الانصار لالو رسول الله صلى الله عليه وسلم هانتا seorang negotiator kita panggil apa negotiator perunding untuk merunding dengan mereka mereka milih Abu Lubabah Abu Lubabah al-Ansari di antara sahabat Rasulullah SAW yang ada hubungan kait dengan Yahudi dulu sebelum Islam dipanggil Halif sekutu alliance bila dia pergi orang Yahudi ni tengok kesalahan kecil ya Allah kata Tuhan tengok yang yang Allah yang orang ulama hadis kata apa kesalahan Abu Lubabah yang Allah Subhanahu wa taala kata wa akharuna اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا apa kesilapan kecil Abu Lubabah tu tuan bila orang Yahudi kata wahai Abu Lubabah agak-agak Rasulullah nak buat apa kat kami agak-agak Muhammad akan buat apa kat kami lepaskan macam Bani An-Nadir dan Bani Quraiz Bani Qainuqa ataupun macam mana fa ashara bi yadihi an hakadha Abu Lubabah tunjuk dengan tangan gini tu je maksudnya apa? Apa maksudnya Abu Lubabah tunjuk ke orang Yahudi gini. Maksudnya Rasulullah akan bunuh kamu. Habis kamu ni tak ada peluang. Tuan-tuan. Abu Lubabah cuba cumanya bukan kata nak buat dosa besar, cumanya dia royak apa yang Rasulullah SAW akan buat kat mereka. Yakni boleh katakan bocorkan rahsia tak? Tapi kecil tak? Kalau bagi kita, kecil ke tak tuan-tuan? Bagi kita, macam tak besar mana tak? Tapi, bagi sahabat, silap kecil. Wa akhara sayi'ah. Mereka ni rasa, ya Allah. Lepas Abu Lubabah, balik, dia menyesal. Bila dia balik ke Rasulullah SAW, dia rasa menyesal sangat. Bagaimana dia pula bocorkan rahsia Rasulullah. Aduh. Dia menyesal. Sehingga dia buat apa tu tuan? Dia pergi ke tiang. Faja'a dhahaba ila sariyat al-masjid farabata nafsah. Bila dia menyesal sangat kerana dia rasa dia telah buat kesilapan, membocorkan rahsia Rasulullah SAW, dia ikat diri kepada tiang masjid. Ya Allah. Ikat diri. Menangis. Kerana dia telah sedar kesilapan dia terhadap Rasulullah SAW. Qawallahi lan yafukkani ahad illa Rasulullah. Demi Allah, tidak ada orang boleh buka ikatan aku ni. Gari yang aku ikat ni, tak ada orang boleh buka. Tak ada orang boleh leraikan. Kecuali Rasulullah. Yakni Rasulullah kena maafkan aku, baru aku selamat. Baru aku lepaskan diri. Ya Allah. Akhlak yang cukup tinggi. Bila Rasulullah SAW tahu, dia telah ikat diri, Rasulullah SAW datang kat dia dan maafkan dia. Fafakkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liraikan ikatan dia ataupun gari dia maksudnya Rasulullah sallallahu maafkan dia dan ayat ini turun mengenai dia wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim i'tarafu mereka telah akui kesilapan mereka ya Allah sebab itu tuan al-i'tirafu bi dhanbi fadilah ulama dulu kata mengaku kita silap satu benda yang besar, benda yang baik, pahala. Dan Rasulullah SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, An-nadam menyesal atas perbuatan silap kita adalah satu taubat. Kita buat dosa, kita rasa menyesal sangat. Sebenarnya adalah satu taubat. Ataupun langkah pertama yang kita letak kaki dalam perjalanan ke arah taubat. Sebab tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa nak suruh kita istighfar? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita buat dosa, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala suruh istighfar? Kerana, bila kita istighfar, kita telah mengaku kesilapan kita. Kita telah mengaku, ya Allah, aku bersilap, ya Allah, hapuskanlah dosa aku. Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa. I'tiraf. I'tarafu bidhunubihim. Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, ملانتئ دوه ملائكة أنكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد رقيب كنن رقيب وعتيد dalam surah قاف الله سبحانه وتعالى لانتئ دوه ملائكة ملائكة أسبله كنن رقيب
وعتيد يعني هذا الملك يعني حديث مرفوع عن ابن عباس حديث عبد الله بن عباس وحديث قتادة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رقيب tuan-tuan dia akan duduk sebelah kanan. Bila kita sebut benda yang baik akan catat. Setiap benda yang mendatangkan pahala, sebut nama Allah, baca Quran, zikir, sembahyang, dia akan catat terus. Dia tak akan lambat. Dia akan tulis. Hamba Allah ini mari masjid, duduk di masjid. Tunggu waktu Isyak dengan kuliah, terus dia akan catat amalan salih dia. Ni Raqib. Atid dipanggil Malakul Shimal. Malaikat sebelah kiri. Yang ni tugas dia tulis setiap dosa kita. Ngumpat, mencarut, kata-kata kesat, amalan silap kita, dosa kita dia akan tulis cepat. Bila kita silap, buat dosa, malaikat ni nak tulis, malaikat sebelah kiri, Atid, nak tulis dosa kita. Tapi dia akan, Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan malaikat kanan supaya jaga malaikat kiri. Malaikat kanan tak boleh, malaikat kiri tak boleh nak catat dosa kita sampai rujuk kepada bos dia, malaikat kanan. Dia tanya. Dia tengok dulu. Bila kita buat dosa, malaikat kiri ni tengok malaikat kanan. Aktub, tulis tak? Aku tulis. Qala, intazir. Amsik. Malaikat kanan ni, Raqib kata, jangan tulis. Sabar dulu. Jangan tulis. Sabar. Beri dia peluang. Ya Allah. Kita dah buat dosa dah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk rujuk kepada dia. Jangan, dia kata, jangan tulis. Qala la'allahu yastaghfir. Malaikat kanan ni kata kepada malaikat kiri, mana tahu dia akan istighfar, minta pengampunan. Tunggu dulu. Malaikat sebelah kanan tunggu, sabar dulu. Tunggu. Tunggu sampai malam. Mana tahu malaikat kanan kata, tunggu sampai malam, mana tahu la'allahu yastaghfir fil lail. Sebab itulah tuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih Muslim qala inna Allah Subhanahu Wa Taala يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. Allah Subhanahu Wa Taala hulurkan tangan dia untuk menerima istighfar orang yang buat dosa di siang. Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam, Allah tanya, "Hal min mustaghfir fa'aghfir lah?" Allah Subhanahu Wa Taala tanya di waktu malam, "Ada dah, ada kedak orang yang minta pengampunan, aku akan hapuskan dosa dia." Ya Allah, waktu malam tuan-tuan. إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. Orang yang buat dosa di siang hari, Allah Subhanahu Wa Taala tunggu sampai malam supaya hapuskan dosa dia. Kan kita waktu malam ada doa, ke? Okay? Doa hebat tu tuan. Doa Sayyidul Istighfar. Tuan segala doa istighfar. Hafal tak? Kalau kita baca doa ni dalam hadis sahih Bukhari, من قرأه في ليلة فمات دخل الجنة. Kalau kita baca doa ini, istighfar ini waktu malam, kita tidur, kita meninggal dunia, masuk syurga insya-Allah. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله. Kita baca doa ini siang, kita tidur siang contoh. Mati, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan syurga. Kita baca doa ini malam sebelum nak tidur, diwajibkan baca tuan. Kita mati, lepas kita baca doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita syurga. Hafal ke tak? Ikut saya, boleh? Allahumma. Allahumma. Anta Rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduk. وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك
بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله اخترنا أذان عشاء kemudian kita sambung insyaAllah sikit. الله أكبر الله أكبر Jadi kita sebut tadi malaikat sebelah kanan dia akan suruh malaikat sebelah kiri supaya tunggu sampai mana tahu hamba Allah itu akan bertaubat ataupun istighfar. Maksudnya dosa kita ni tidak lagi ataupun belum lagi dicatat. Malaikat kiri ditunggu, tunggu sampai malam. Kalau kita istighfar, dia tak akan tulis dosa kita. Tapi kalau kita tidur tanpa istighfar, malaikat sebelah kiri ni, Atid, akan tengok semula kepada Raqib. Lagu mana tak istighfar, awak kata istighfar.
Qal uktub, dia akan tulis. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalunya bagi kita masa dan ruang untuk kita istighfar dan bertaubat. Jangan lambatkan taubat tuan-tuan. Istighfar ni bila kita rasa menyesal, Allah Subhanahu wa taala nak kita buat satu benda, akui, mengaku silap, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa. Masalah kita ni sombong, degil, tak nak mengaku. Mengaku silap, ya Allah aku silap, ya Allah. Anak kecil bila buat silap, ayah nak apa bila kita buat silap ataupun dengan orang? Kita buat silap dengan orang, kita pergi kat dia, kita minta maaf. Saya kata aku silap, minta maaf. Apa jadi? Dia rasa guana. Lega. Tak apalah, awak mengaku beres lalu. Tak jadi ke apa? Begitulah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala suka sangat. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira bila kita ni kembali dan rujuk dan istighfar dan mengaku kesilapan kita. Kenapa? Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat ini, kata wa akharuna tarafu bi dhunubihim, i'tarafu, mereka mengaku kesilapan mereka, khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a, banyak amalan baik mereka campur sikit dengan silap yang kecil. Asallahu an yatuba 'alaihim, asa ni maksudnya semoga ataupun agar-agar. Tapi bila datang dalam Al-Quran, asa yakni pasti. Asallahu an yatuba 'alaihim, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka dan akan terima taubat mereka. Inna Allaha ghafurur rahim. Insya-Allah kuliah akan datang, kita akan sebut lagi cara detail mengenai ayat ini sebab tak habis lagi. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, bagaimana keadaan mereka di hari kiamat yang banyak amalan soleh campur aduk dengan amalan tidak soleh. Bagaimana keadaan mereka di hari akhirat? Masuk api neraka ataupun masuk syurga? InsyaAllah kita akan sambung di kuliah akan datang. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Mari kita selawat atas Rasulullah SAW dan tutup majlis sebelum kita sembahyang Isyak. Ya Nabi salam alik, ya Rasul salam alik, ya Nabi salam alik, ya Rasul salam alik, ya Habib Allah salam alik, salawatullahi alik, salawatullahi alik, ayyuhal mab'uthu fina, jita bil amril muta'a, أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تتوان كانوا نأمين يأواني لباس ما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.